Nama aku Kak Saras. Aku dari gerakan Suka Baca. Dan hari ini kita ketemu lagi. Dan aku akan menjelaskan tentang warna-warna dalam bahasa Inggris. Dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Um, sama seperti video aku yang menjelaskan waktu. Tolong ditonton juga ya. Aku juga akan pakai satu gambar. Um, tunggu ya. Aku akan pakai satu gambar ini. Untuk jadi pedoman aku. Dalam mengajarkan warna kepada kalian. Jadi warna itu seperti dalam bahasa Indonesia pastinya ada warna-warna dasar kan yang kayak merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam. Tapi ada juga warna-warna yang lebih kompleks gitu, kayak biru muda, biru tua, atau merah merah marun yang kayak gitu-gitu. Tapi sekarang aku cuma akan ngejelasin warna-warna warna-warna yang dasar aja dan yang kalian bisa lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah gitu. Jadi warna itu kalau berdasarkan gambar ini, warna itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warna yang dasar itu ada 11. Seperti warna di crayon gitu kali ya. Kan biasanya keren ada 12, tapi biasanya kayak ada biru muda dan biru tua gitu. Atau hijau muda dan hijau tua. Nah, warna itu pertama um, kita pakai contoh yang ada deket aku aja ya. Jadi ini adalah warna pertama. Ini warna biru ya nah warna biru itu bahasa Inggrisnya blue blue b l u e b l u e blue jadi kalau aku mau bilang warna benda ini biru aku bisa bilang singkatnya it's blue uh, di, itu biru gitu kemudian aku juga lihat di sini ada warna ungu warna ungu itu dalam bahasa Inggris purple p u r p l -e. P-U-R-P-L-E. Purple. Nah, pensil aku ini kebetulan warnanya ungu. Jadi aku bisa bilang, it's purple. Pensil ini ungu. The pencil is purple. Gitu. Lalu aku lihat ada warna hijau. Green. Kayaknya aku lagi gak ada benda warna hijau sih dekat aku. Ah, ada. Bentar. Ini adalah mainan adek aku. Warnanya hijau. Um, it's green. Hijau itu bahasa Inggrisnya green. Uh, G R E E N, green. G R E E N. Kalian pasti sering denger sih kalau green ini kayak di sekolah atau di lingkungan mungkin ada yang sering denger kayak go green ayo kita go green gitu-gitu. Itu artinya tuh menyelamatkan lingkungan dengan lebih uh, menyayangi lingkungan gitu deh. Lalu ada lagi warna yellow. Yellow itu warna kuning. Dan sama seperti tadi aku sedang mencari, aku menemukannya. Ini warna yellow. Jadi um ini nih, eh enggak boleh nih. Ada ada mereknya. <laughs> uh, ini yellow. Yellow itu kuning. Y E L L O W. Y E L L O W. Yellow. Um jadi kalau mau bilang ini kuning, seperti yang lain bilangnya it's yellow. Ini kuning. Terus ada red. Red itu merah. Ini. Ini warnanya red. Red, red. It's red. Warnanya merah. Lalu ada white. White itu putih. Tempat pensil ini kebetulan warnanya putih. Jadi kita bisa bilang, it's white. It's white. Tempat pensil ini putih. This pencil case is white. White itu cara nulisnya, w h i t e. W h i t e. White. Oke. Okay? Terus ada orange. Warna orangnya. Hmm, Ini ada, uh, sebuah pita. Pitanya warna orangnya. Um, this ribbon. Ribbon itu artinya pita. This ribbon is orange. Orangnya kayaknya di bahasa Indonesia juga di uh, diterjemahin dari bahasa Inggris atau bahasa lain gitu ya. Jadi orange itu orangnya. O R A N G E. O R A N G E. It's orange. This ribbon is orange. Kemudian ada pink. Abu, aku kebetulan suka banget warna pink. Jadi aku ada beberapa benda warna pink di sini. Ada um, kayak gel gitu, sama ada buku tulis. Nah, pink. P I N K. P I N K. Kayaknya kita udah sering karena orang Indonesia juga sering ngomong pink ya, tapi kalau bakunya tuh merah muda. Jadi aku bisa bilang they are pink. Mereka warna pink. Lalu kemudian ada warna brown. Brown itu warna coklat. Tapi beda. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kita kan bahasa Indonesia, coklat makanan itu coklat, coklat warna itu coklat. Kalau dalam bahasa Inggris, coklat makanan itu coklat, coklat warna itu brown. Aku akan mencari sesuatu yang warnanya brown di sini, tapi kayak nggak ketemu deh. Apa ya? Oh ini nih, ada kayak um, kain gitu. Ini kainnya warna warna <laughs> uh, hampir bilang hijau. Ini kainnya warna coklat. Kainnya warna brown. Brown itu cara nulisnya B R O W N. B R O W N. Brown. Lalu ada warna black. Black itu warna hitam. Tulisnya B L A C K. Ini contohnya. Ini uh, tas ini warnanya hitam. Jadi aku bisa bilang it's black. B L A C K. Black. Dan di list ini, di daftar ini warna yang terakhir adalah warna gray. Gray itu warna abu-abu. Aku kebetulan gak bisa nemu kayaknya sesuatu yang warna abu-abu sini terlalu sulit. Oke, okay, aku beneran gak nemu. Oke, okay, ini deh terdekatnya topinya Ice Bear ini. Topinya salah satu boneka We Bare Bears ini warnanya gray Grey, cara nulisnya G-R-E-Y. Tapi kalau kalian nemu G-R-A-Y, itu juga bener karena cuman beda antara orang Inggris sama orang Amerika nulisnya gimana. Jadi bisa antara G R A Y atau G R -A Y. It's either G R E W or G R A W. Jadi aku bisa bilang topinya warna abu-abu. The hat is grey. Gitu adik-adik. Abis ini Kak Adel akan ngejelasin kepada kalian Contohnya dengan benda-benda yang lebih bisa kalian temukan sehari-hari, bukan kayak benda random yang ada di meja aku sekarang. Jadi next, kita dengerin kak Adele yuk! Thank you kak Sarah. Halo teman-teman, aku kak Adel dari Gerakan Suka Baca juga. Jadi di sini aku akan melanjutkan yang udah tadi kak Saras jelasin. Kalian udah belajar kan tadi sama Kasaras untuk basic-basic warnanya. Nah sekarang aku mau kenalin nih ke kalian warna-warna e, benda yang suka aku temuin kalau di rumah. Jadi yang pertama ini, ini adalah botol, botol Jadi di sini e, warnanya adalah biru. Tadi yang udah jelasin sama Kasaras kalau warna biru itu bahasa Inggrisnya blue, B -l -u -e, B-L-U-E, blue. Jadi kita bisa uh, bilang nih teman-teman bahwa this bottle is blue. This bottle is blue. Oke, okay. selanjutnya aku ada uh, piring. Di sini piring uh, yang biasa kita gunain untuk uh, makan. Nah, ini piringnya warnanya merah. Kalian udah belajar tadi sama Kasaras juga uh, warna merah itu bahasa Inggrisnya apa sih? Jadi warna merah itu bahasa Inggrisnya adalah red. Gimana sih cara ngejanya red. R E D Red, R, E, D. Jadi kita bisa bilang, this plate is red. Oke, okay. selanjutnya, aku punya uh, power bank. yang biasa kita gunain buat ngecas handphone kalau misalkan obat. Jadi di sini warnanya itu adalah kuning. Bahasa Inggrisnya kuning adalah yellow. Y, E, L, L, O, W. Y, E, L, L, O, W. Jadi kita bisa bilang bahwa this power bank Is yellow. This power bank is yellow. Selanjutnya aku punya teddy bear. Nah, di sini warnanya itu coklat. Warnanya uh, warna, bahasa Inggrisnya coklat adalah brown. Jadi kita bisa katakan bahwa this teddy bear is brown. This teddy bear is brown. Selanjutnya aku juga punya nih big teddy bear. Mamahnya dari teddy bear yang kecil tadi. Nah, di sini ini juga ada teddy bear, gede banget. Ini tuh ada ada bermacam-macam warna ya teman-teman. Jadi ini ada white, terus ini ada pink. Nah teman-teman kita udah selesai belajar mengenal warna-warna dasar, terus juga udah belajar warna-warna. Uh, Benda yang sering kita temuin. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk terus uh, melatih, terus ingat-ingat lagi warna-warna dasar bahasa Inggrisnya itu apa. Biar nanti, kalau ditanya sama teman-teman uh, kalian atau guru, kalian udah tahu warna-warna uh, dasarnya itu apa aja sih, bahasa Inggrisnya itu apa sih gitu. Terus juga, uh, saran dari aku, coba deh misal kalian lagi pergi kemana nih. Uh, misal ke uh, tempat umum atau ke atau di rumah sekitar juga, kalian ngelihat ada benda misalnya tempat minum, terus warnanya warna merah, terus kalian coba belajar gini, wah ini ada botol warna merah, waktu itu Kasaras jelasin warna merah bahasa Inggrisnya apa ya, terus kalian ingat ingat wah ternyata bahasa Inggrisnya merah itu red, terus kalian belajar di sendiri, wah this bottle is red, this bottle is red gitu terus sampai kalian uh, ingat warna-warna dasar itu apa gitu. Nah untuk adik-adik uh, dan teman-teman makasih udah nonton video pembelajaran kali ini. Aku dan Kasaras pamit. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video di gerakan suka baca. See you teman-teman.